Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan pasukan khusus Rusia tengah melakukan penyisiran di sejumlah wilayah. Namun saat memasuki rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian militan Ukraina, pasukan khusus Rusia mendadak dihantam bom. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 23 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit pasukan khusus diserang di zona NVO. Tampak rumah yang sempat disisir luluh lantak. Pasukan Rusia yang berusaha menyelamatkan diri juga menemui rekannya yang terluka berat. Mereka segera mengevakuasi rekannya dan memberikan pertolongan pertama. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!